Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita ada Project pengerjaan di daerah Karawang, Jawa Barat, yaitu proyeknya Daihatsu Sigra. Jadi di sini kita akan melakukan upgrade di bagian interior ya. Nah, untuk bagian interior pada Daihatsu Sigra seperti ini. Dimana untuk interiornya Khususnya di bagian head unitnya Sudah di upgrade ya Menggunakan head unit android Yang 10 inci kayaknya Nah untuk head unit android ini Sudah support ya untuk pemasangan Tombol setir Karena uh, Proyek kita itu akan mengupgrade Bagian setirnya Nah di bagian sisi Sebelah kiri masih Koper plastik seperti ini ya jadi untuk cover sebelah kirinya akan kita upgrade akan kita pasangkan tombol yang dimana nanti untuk tombolnya akan terkoneksi ke head unit jadi untuk kontrol head unit cukup dengan tekan tombol di bagian setir aja oke eh, sekarang kita akan lanjut aja ya ke proses instalasi remote stirnya Nanti, eh, seperti biasa, di akhir video akan kita review untuk hasilnya. Jadi, tonton terus videonya sampai akhir, ya. untuk proses upgrade-nya sudah selesai ya. Jadi untuk tombol setirnya sudah terpasang. Seperti ini untuk hasil akhirnya. Jadi eh, berhubung kita pengerjaannya sore ya. Jadi sekarang udah mulai gelap cuacanya. Ditambah lagi hujan. Nah di sini untuk tombol setirnya sudah terpasang ya. Di bagian sebelah kiri dan ini bagian sebelah kanannya. Jadi eh, kita menggunakan versi tombol stir yang warna hitam ya. Untuk tombol stirnya sudah aktif ke head unit. Untuk tombol modenya, yaitu untuk berpindah dari radio, video, Bluetooth, MP3, dan lain-lain ya. Lalu untuk volumenya aktif, channelnya juga aktif ya. Terlihat di head unit pergerakannya di saat kita klik tombol setirnya nah untuk tampilnya seperti ini ya, jadi ini perbandingan antara cover yang lama dengan tombol yang baru, di mana di sini untuk covernya eh, yang versi warna hitam dan ini untuk tombolnya eh, lampunya warna kuning ya, jadi sama dengan instrumen yang ada di dashboard dan untuk tombolnya tentunya original semua ya. Oke, sekian dulu penjelasan project kali ini, yaitu proses pemasangan tombol setir di Daihatsu Sigra. Bila ada pertanyaan, bisa langsung saja tanyakan di nomor yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di project-project yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.